Gara-gara sering solawatan, hidup tenang tanpa beban. Betul, hobi orang yang solawatan pastikan dapat ampunan. Amin, Allahumma. Orang yang sholawat sekali dibalas sepuluh rahmat oleh Allah Diampuni sepuluh dosa oleh Allah Amin Allahumma Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholat Tambah lagi, tambah lagi sholawatan Masya Allah adu berkahnya kalau hidup sering salawatan amin Allahumma hidup akan menjadi berkah kalau kita sering baca sholat sholat kita belum tentu diterima tapi tetap harus sholat puasa kita tetap kadang kita belum tahu diterima atau tidak tapi tetap harus puasa sedekah kita belum tentu diterima tapi tetap harus sedekah Sedekah, tapi kalau sholawat, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti diterima. diterima modelnya. Kayak apa saja orangnya, khusyuk sambil ngangkat tangan, e, apa namanya, sholawatan sambil teriak-teriak, atau suaranya kecil, atau bagaimanapun modelnya, selama tidak melanggar aturan syari. Syariat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, lanjut gara-gara kebanyakan hutang hidup jadi berantakan, betul. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Ada, ada, mana-mana orang ya. teko? tekoh. <tuk> <Salih> Alhamdulillah Muhammad. <tuk> Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang pamer lagi pamer lagi uang masih ngutang aduh aduh apa enaknya tiap hari ditagih hutang betul? betul bang apa namanya bu rentenir itu apa namanya bang mekar <guruh> muhammad gara-gara gibahin tetangga hidup jadi banyak dosa ada yang sering gibahin tetangga ada hobi emak-emak sekarang ngomongin aib sesama betul betul ya ya allah kalau lagi kumpul-kumpul, gosipin temannya, betul? Gosip lagi, gosip lagi, digosok makin sifat. Gosip itu digosok makin, oh, berarti kalau nadanya sudah mulai agak pelan, berarti itu akurat sudah. Tawas oleh ala Muhammad. Bapak Soli Allah Muhammad Hati-hati banyak dosanya Nanti bisa masuk neraka Gara-gara mikirin pacaran Gara-gara mikirin pacaran Sekolah jadi berantakan Betul? Berantakan Makanya kok ada orang yang lagi mencari ilmu Entah sekolah Entah entah apa namanya Mondok Ataupun kuliah Lebih mementingkan pacaran Maka salah satunya akan ada yang kalah Entah sekolahnya yang kalah atau harus putus sama pacarnya Tapi kebanyakan sekolah atau belajarnya yang kalah karena pacar Karena pacar Pacaran Allahumma salli ala muhammad Hobi anak muda sekarang yang penting pacar katanya Betul Betul kalau lagi kumpul-kumpul, pamer gebetan, pamer lagi, pamer lagi, pacar baru pamer, aduh-aduh, gak ada berkahnya. Pacaran gak ada faedahnya. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Jadi buat mbak-mbak atau mas-mas yang masih jomblo, kalau panjenengan ingin sukses, maka dahulukanlah mencari ilmu sebelum pacaran. Dahulukan mencari ilmu sebelum jin. cinta. Allahumma sholli 'ala Muhammad panjenengan mengedepankan cinta nanti yang kalah belajarnya, sekolahnya, mondoknya dan akan mengorbankan masa depannya. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi hati-hati itu termasuk godaan setan pacaran, ghibah, ngutang. Hati-hati nggih, Hati-hati kita jangan kemakan gengsi hidup itu apa adanya. Saya sering bilang di mana-mana hidup itu nggak usah kebanyakan gaya. Hidup itu jangan minta senang tapi minta ten tenang. Hidup jangan minta kaya tapi minta cu cukup. Sekali lagi hidup jangan minta senang tapi minta ten tenang. Hidup jangan minta kaya tapi minta cu. Cukup karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang hatinya tenang sudah pasti sen senang. Karena yang kaya belum tentu cukup, akan tetapi yang hatinya cukup pasti sudah kaya. Karena orang yang kaya tidak butuh apa-apa, karena dirinya sudah merasa cukup. Nah, orang yang masih pengen beli ini, beli itu, kurang ini, kurang itu, berarti masih orang miskin. Walaupun banyak uangnya, hatinya yang miskin. Tapi hati yang kaya itu apa para hadirin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati yang selalu merasa cukup. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sepertinya enggak saya bawa sekarang biar Dilihat dulu di tiktok, ada di tiktok teman-teman. Nanti biar dipelajari dulu, baru diocol nanti. Siap? Tawassulillah Muhammad.